nih dia tujuan ke airport Peretola. Ya abis ini kita naik taksi, pilih yang mana? Oh yang paling depan, yuk kita. Ini nangka. Gede banget gilingan. Itu dia pemanasan sama bule dan Pak Le yang kocak banget. Halo cumi-cumi, ini dia part 2 yang ditunggu-tunggu. Siapkan nasi padang, sebatang samsu, es teh anget, ciki, Starbucks, dan selamat menyaksikan. Cumi-cumi, sekarang gue lagi ada di San Gimignano. Ikutin gue jalan-jalan ya sama Bully. Halo. San Gimignano adalah kota perbukitan di Italia yang ada di Tuscany di sebelah barat daya Florence atau Firenze. Jadi deket ya sama Firenze. Butuh sekitar 1-2 jam dengan kecil. Mobil. Kota kecil ini dikelilingi oleh tembok dari abad 13. Itu ada prosciutto. Dari sini baunya udah ada pecorino. Pecorino itu keju kambing. Toko roti. No, cheese. It smells like cheese. And queso, queso. Also a pigs. Prosciutto. Oh yeah. Okay. It smells like cheese. Kata kayak bau mas. Cane. Cane. Lihat. Cek cane.
Cinggiale. Babi hutan. Ya. Cinggiale. Ya, cinggiale. Cinggiale. Questa è cinghiale. Wild boar. Kota tuanya berpusat di alun-alun ini, piazza yang bernama Piazza della Cisterna. Marsilio. San Gimignano memiliki menara pencakar langit di abad pertengahan, salah satunya yaitu Torre Grossa. Tingginya sekitar 54 meter. Ini adalah Duomo di San Gimignano yang terletak di Piazza del Duomo. Merupakan gereja abad ke-12 dengan lukisan dinding karya Ghirlandaio. Lanjut, sekarang kita lagi berhenti di suatu tempat, mau ke Crete Senese. Nah, namanya juga bule fotografer ya. Beberapa kali kita sering banget berhenti untuk foto-foto. Pas lagi ada gambar yang bagus, pemandangan yang bagus, ya udah kita berhenti turun foto-foto. Thank you.
Ya, kita udah sampai di Crete Senesi. Nah, Crete Senesi ini adalah area di Tuscany, berada di bagian selatan Siena. Terdiri dari perbukitan dan hutan antar desa. Sekarang kita mau ke restoran karena kita lihat di situ ada suatu restoran agak ke atas. Waktunya udah jam makan siang sih. Nah, ternyata udah sampai di sana, restorannya itu enggak buka. Mereka hanya buka untuk aperitivo, untuk appetizer aja kayak kopi atau snack. Ya, ya sudahlah. Suara misteri. Suara apa itu? Itu adalah Fajano. Fajano itu sejenis burung atau ayam ya yang ada di sekitar situ. Jarang sih memang. Dan dalam bahasa Inggrisnya itu kayak seperti pisan. Jalan-jalan gue sama Bule dan Pak Le. Nanti jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Jangan lupa subscribe supaya IQ kalian bertambah berapa? 0,7%. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Bule. Apa namanya? Lupa. Iya, gini. Yuli, ya travel with Yuli atau apa? Ntar deh aku kasih. Tapi Yuli lagi lah. Aku kasih ini nanti. Yaudah nanti lihat aja di deskripsi. Oke. Iya. Dadah. Ciao. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.